Selamat datang di Inspirasi Kicau. Di sini kami akan membahas seputar dunia burung dari Indonesia ataupun dunia. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi seputar dunia burung. Dianggap hama oleh para petani karena burung emprit sering mencuri tanaman milik petani seperti padi. Nah, teman-teman, dibalik semua itu, ternyata burung emprit atau pins memiliki bulu yang berwarna-warni. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 jenis burung emprit yang memiliki warna bulu paling cantik. Pertama, burung emprit Benggala atau strawberry pins. Nama ilmiah dari burung ini Amandapha amandapha, dari family Estrelididae, genusnya adalah Amandapha. Burung pins yang satu ini adalah burung pemakan biji-bijian seperti biji-biji rumput dan juga padi. Sedangkan untuk penyebarannya seperti di Pakistan, Cina Barat Daya, Asia Tenggara, Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Hidup berkoloni dengan kawanannya yang cukup banyak, dan mereka lebih menyukai padang berumput dan juga sawah. Meskipun cantik, mereka adalah musuh para petani karena burung ini sering mencuri padi milik petani. 2. Golden Pins. Nama ilmiah dari burung ini Chloebia gaulliae, dari family Estrelididae, genusnya adalah Chloebia. Burung yang satu ini ada juga yang menyebutnya dengan sebutan emprit pelangi mengingat warnanya yang berwarna-warni. Burung ini juga burung pemakan biji-bijian yang berasal dari Australia. Burung ini telah diekspor ke seluruh dunia dan telah menghasilkan populasi perkembangbiakan yang layak di beberapa negara lain. Beberapa penangkaran telah menghasilkan mutasi warna yang berbeda-beda di setiap negaranya. Persilangan akan terus dilakukan untuk mendapatkan warna-warna yang lain. 3. Bondol Hijau. Nama ilmiah dari burung ini Erythura hepritra, dari family Estrelididae, genusnya adalah Erythura. Memiliki bulu berwarna-warni untuk yang jantan dan hanya hijau saja untuk yang betina dan juga masih anakan atau muda. Burung ini adalah burung pemakan biji-bijian dan juga padi. Mereka suka datang tiba-tiba saat kondisi padi menjelang panen. Sebagian besar penyebarannya adalah Indonesia, terutama Pulau Jawa. Burung ini lebih suka hidup berkoloni, terutama dengan burung emprit lainnya. 4. Goldfinch Eropa. Burung emprit ini memiliki nama ilmiah Carduaelis carduaelis, dari family Pringillidae. Jadi untuk yang satu ini ternyata bukan dari family Estrelididae. Untuk genusnya atau marganya adalah burung ini dari Carduaelis. Burung Goldfinch Eropa tentu saja berasal dari Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Mereka ditemukan di dataran rendah terbuka dan sebagian hutan yang lebih sejuk dari jangkauannya. Untuk di Indonesia sendiri, burung ini sering dijadikan burung masteran untuk burung murai batu, kacer, ataupun teledekan. Mengingat suaranya yang cukup merdu, suaranya hampir mirip dengan suara burung kenari. Karena ternyata burung ini juga termasuk family dari burung kenari. 5. Zebra Pins. Burung ini sempat kita bahas di video sebelumnya, yang memiliki nama ilmiah Taeniopygia guttata. Familinya adalah Estrelididae, genusnya Taeniopygia. Burung zebra pins ini berasal dari Australia yang ditemukan sekitar 75% dari dataran utama Australia.
Dan seperti pada umumnya, mereka hidup berkoloni untuk mencari makanan berupa biji-bijian.